Bahaya nih, kumis nih. Bayar denda dulu. Harus bayar denda. Denda wajib dibayar. Tidak bayar bahaya itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum loh. Salam, luar biasa. Pripun? Pripun apa? Pripun kabare, Mbak? Bu Jum. Adanya apa ini, Bu Jum? Coba bisa boleh lihat dong. Boleh. Bagi teman-teman, jadi ini adalah kantin legendaris dari tahun berapa, Bu Jum? 96. Iya. Bu Jum cek 6. Oh, saya masih kecil. Malahan. Badannya kecil. Sekarang Bu Jum umur berapa? Saya sekarang umur 55. 65. Berarti 65. Berarti kalau 96 umur berapa, Bu Jum? 25 tahun. 96 itu kurang lebih saya umur 25, 30. Ya? 30-an ya? 30-an tahun. 30 kurang tahun. Lebih. Nggih. Cek gadis no? Ya ora lah wis ndek anak ridho. Oh, udah punya anak ridho. Ridho TK kelas 1. Ya udah. Sampeyan niku ngene-ngene mbok cum dicolong kuwi engko. Enggak. Oh, ayo. Ayo, ini. Makan apa? Soto. Ada rica. Soto kah atau pecel kah? Ini dijenguk dulu lah weh, komplit sini. Jadi ada pecel, ada soto, pecel, ada soto, ada gudeg, ada oseng tahu, ada gudeg, teri, telur puyuh, soto. Warung legendaris, warung tertua, sama ini sama bah apa? Balangkong. Balangkong ya. Tapi sebelum Mbok Jum buka 96 itu, sebelum buka. Soto pakai telur puyuh. Ya, Mbok Jum sebelum buka 96 itu, Mbok Jum udah jalan itu perumahan ibu-ibu. Oh, Mbok Jum di dalam, TK, masuk. TK ke utara. Berarti Mbok Jum masuk ke dalam dong? Ya. Naik gunung, turun gunung. Dulu ada gunung sana? Lah ini kan masuk bukit. Naik bukit. Turun lagi bukit. Dari ini. Dulu tuh bukitnya lebih tinggi, Bu ya? Tinggi sama itu, tingkat telu di rusun ini. Segitu. Rusun tiga itu, ya. Segitu tingginya? Iya, alang-alang. Ada suruh. Berarti sekarang termasuk rata gitu udah. Iya loh. Mulai rata kan dibangun Pak Prabowo itu. Dikeruk apa ya? Iya, dikeruk tadi. Diratakan. Terus buka itu, buka soto, buka nasi, mie goreng, mie rebus. Ya. 96 Pak Prabowo pembukaan batu bara pertama. Peletakan batu bara pertama Mbok Jum buka. Oh gitu. Tuh. Waktu waktu catam komando, Bu Jum ngerti kabeh no? Ngerti 96. Sekarang wis dadi tentara naik. Heeh. Hebat semua. Nek mantu di sini kadang Bu Jum masih dapat undangan. Nggih. Yeah. Terus ini ngomong-ngomong aku pecel aja, Bu. Pecel. Pecel sama. Lauknya suko. Telur. Lauknya telur ada, ayam ada, dibuka ini. Berapa kali mas? Dua kali. Bukan yang merah itu dia. Putar yang bawahnya. Tunggu video. Sami mawon.
Jadi saya ngajak ke Kerisi makan di warung. Bukannya saya yang bayar, ke Kerisi yang bayar. Hasil silangnya begitu. Pak Jum. Nah, itu lagi. Biasa cuaca panas. Pinang sisa setengah. Apa? Habis makan, makan pinang lagi. Nah, istirahat. Kapan kita lari sore ini? Olahraga dulu. Udah sore kah? Gimana anda? Mana ramai kan tidak? Mana? Oh. Tapi yang bersana gak kerja yang lari. Bang bayar begini kan tinggalin umi itu. Adekku. Rian pakai ya? Pakai. Si Rian. Kita pindah ke Jakarta. Ya ya, pakai ya. Adik. Adekku. Di bawahku 4 tahun. Boleh. Berarti umurnya 20 tahun. Karena dia kan umurnya baru 24. Oh iya. Berarti dia 20 tahun. Masih nom-nom. Apa? Tahan nom-nom. Langsung 24 tahun. Langsung pindah sana tahu. Dari di mana ini pindah rono. Ya tapi tidak meninggalkan utang lo. Nah. Pertanyaan aku mau tahu kalau melayunya tapi enggak meninggalkan utang toh ini. Enggak masalah utang piutang. Ayo. Terima kasih Kakak Kumis sudah traktir. Ya. Sudah traktir untuk nanti Kakak Devi yang bayar. Kakak Devi dalam hati, ah ini pelit, ini malu. Berarti Nami masakan ya Bu Jum ini mantap. Berarti nari katut utawi anu kata jenengan itu. Tes apa? Pulau, harusnya. Yang dekui nek iki. Katut utawa nek asrat. Itu film apa Pulau? Ya, makanya aku. Oh, ya Pak. Aman. Konten. Apa deh? Pajan ya. Gendeng iki. Bisa mudi gendeng. Taman gendeng ya. Jadi kan ya Pak Jum. Sale. Satu
Dirha. Dirha topik Adi. Soalnya lambung sudah tak permak. Kami tuh kebanyakan makan pinang. Tadi makan pinang jadi langsung kenyang. Karena ini makan paling cepat ini. Saya banyak nasinya. Bu Ju memang sengaja. Nasinya banyak sekali. Biar duduknya lama. Aduh, terima kasih Be sudah di apa? Sudah diajak makan, diajak gila, sudah traktir, sudah dibayarin lagi. Sama diajak gila.